Oke, Takahiro People, jadi kita akan lanjut ke part 2. Nah, buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya atau pengenalan dari macam-macam jenis stiker ini, teman-teman harus nonton dulu video sebelumnya karena takutnya keliru atau salah tangkap ya. Jadi kalau udah nonton video pertama, kita akan langsung ke part kedua, yaitu untuk tes kualitas hasil print dan juga ketahanan dari stikernya gitu. Di sini aku udah ada file buat kita tes ya. Kebetulan di sini kita akan bikin atau tes menggunakan stiker vinyl inkjet, stiker hologram, polyposter, stiker foto glossy, stiker transparan, terus dan juga stiker HPS yang biasa dan stiker HPS glossy. Terngeblur deh. Nah, terus di sini untuk scotlet vinyl ini aku udah jelasin kemarin gak bisa kita print sama stiker hologram spektrumnya ya. Aduh, ini di bawah aku susah lagi. Nah, stiker spektrum ini nggak bisa di print ya, jadi kita akan printnya menggunakan hologram khusus ini, stiker inkjet hologram. Oke, kita langsung aja print dan semuanya akan saya tes samain kualitasnya aja gitu ya, jadi nggak dibeda-bedain. Oke, jadi kita akan coba dulu untuk di stiker HPS glossy. No skip sama no cut ya, jadi kita samain aja kualitasnya. Ini A4. Ini langsung aja plain paper dan juga standar. Oke. Okay. Kita lihat hasilnya. Itu resi. Nah, oke, ini udah keluar. Ini pakai stiker HPS glossy. Nah, kita coba stiker HPS yang biasa. Kualitasnya sama ya. Oke, udah mulai kelihatan berbeda gitu. Oke, kita akan coba lagi di stiker transparan. Ini kualitasnya nggak kita rubah ya, masih sama plain paper dan juga standar. Oke. Kita coba stiker foto paper glossy. Kualitasnya masih sama. Plain paper dan juga standar, nggak dirubah ya. Oke. Kita coba di stiker polyposter. Oke, kita coba di stiker hologram inkjet. Terakhir kita coba di stiker vinyl. Oke, kita udah dapat semuanya ya. Oke, Takahiro People, kita lihat hasil-hasilnya dulu ya. Nah, ini untuk stiker hologram. Ini ya, bawahnya nah. Ini terus ini stiker polyposter. Ini untuk kualitas menggunakan stiker HPS glossy. Bener, HPS glossy ya, kayak gini. Warnanya kurang pekat menurut review aku, kayak gelap sama mati warnanya. Dan ini untuk HPS yang doff, kita bandingin seperti ini. Untuk warna lebih keluar yang doff ya. Kalau glossy kayaknya sama vernis glossinya jadi agak ketutup. Kalau yang doff lebih bagus warnanya.
atau stiker HPS biasa lah ya. Nah, terus kita lanjut ke vinil. Vinil seperti ini karena coatingnya nggak rata dan terbuat dari bahan plastik sehingga warnanya juga agak kurang menyatu gitu tuh. Berbeda dengan HPS stikernya. Terus kita coba bandingin lagi sama stiker transparan. Nanti kalau stiker transparan tuh lebih nggak nyatu lagi ya. Coba kita lihat lagi. Kita coba zoom deketin. Nah, hasilnya agak bercak-bercak gitu ya. Terus seperti agak nggak nempel gitu. Karena kurang meresap dan ada coatingnya gitu. Sehingga stiker transparan ini bisa di print menggunakan printer rumahan. Kelihatan nggak ya? Tuh. Hasil menggunakan print standar, tapi kalau kita high atau matte atau kualitas foto ini bagus banget teman-teman. Jadi cuma standar aja. Terus kita lihat lagi, ini ada stiker foto. Hasilnya seperti ini. Bagus. Putihnya bagus juga. Bukan putih tulang. Agak kurangnya apa, mungkin kurang di nozzle check atau head clean, jadi agak bergaris si printernya tadi. Tapi untuk kualitas warna dengan mode standar seperti ini udah bagus menurut aku. Terus kita lihat yang polyposter. Nah yang polyposter ini ada tepungnya gitu ya, tapi hasilnya lebih soft ya kalau dipegangin. Itu ini agak keset. Ini transparan juga lebih keset lagi, agak ada coatingnya. Ini yang vinil licin karena bahannya terbuat dari plastik untuk vinil. Terus yang terakhir ada yang hologram. Seperti ini mungkin. Nah, kayak gini ya. Ini hologram emang the best banget sih gitu. Tapi kita coba lihat hasilnya tuh. Bagus, untuk warna merata. Cukup nggak terlalu kelihatan. Walaupun di print standar. Keren ya. Spektrum atau hologramnya kelihatan banget kalau kena flashlight seperti ini. Nah, oke, masing-masing dari stiker yang udah kita print, kita akan potong, terus kita tempel, dan kita akan uji daya rekatnya dulu ya sama ketahanannya. Kita potong dulu sama masing-masing satu. Nah, ini karakternya samain ya semuanya. Nah, oke, ini udah aku potong-potongnya kayak gini. Nah, hasilnya bisa kelihatan. Dan yang akan kita uji itu adalah daya rekatnya dulu, teman-teman ya. Jadi saya akan tempelin, ini nggak usah rapi-rapi aja, atau kita rapihin dikit, atau nggak usah ya. Nggak usah deh kayaknya, langsung aja kita rekatin. Aku ada akrilik bekas, aku akan rekatin dulu ke sini ya. Dan kita akan coba uji ketahanan daya rekatnya gitu. Oke, ini yang pertama atau yang paling bawah, ini ada stiker hologram yang ini ya. Nah, yang berkilauan seperti ini. Ini ada stiker transparan yang ini hasilnya. Terus ini ada stiker polyposter yang ini. Terus ada lagi ini stiker foto yang ini. Hasilnya yang ini. Dan ini stiker vinil yang ini. Nah, hasilnya. Nah, terus yang dua ini dari stiker HPS biasa dan stiker HPS glossy, dan aku nggak jual packnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli satuan di aku gitu ya. Nah, oke, kita akan coba daya uji coba daya rekatnya gitu. Pertama dari mulai yang ini dulu ya, atau yang HPS dulu. Kita coba pas. Biar teman-teman lihat sendiri aja ya. Jadi ketika di untuk HPS tuh dicabut tuh kayak sobek. Kayak berbekas kertasnya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung shred kayak gitu ya.
coba hati-hati juga daerah cutnya. Dan nah, ya masih ninggalin bekas-bekas gini ya. Dan yang satu lagi juga sama, ini bahannya HPS juga teman-teman. Oh, tapi yang biasa nggak terlalu kuat seperti yang glossy ya, kayak gini. Seperti yang glossy tadi lebih kuat teman-teman, mungkin karena ada coatingnya atau nggak tahu lah ya. Oke, yang ini kita yang vinyl kita coba cabut juga untuk daya rekatnya. Teman-teman, untuk daya rekat si vinyl itu lumayan, tapi ini kan bahannya plastik ya, jadi bukan kertas dan gak, kalau dilepasnya juga gak akan mungkin berbekas gitu, atau hampir jarang banget berbekas untuk bahan vinyl, karena bahannya kalau kita tarik seperti ini elastis gitu, seperti ini. Beda kalau bahan kertas mungkin udah sobek, tapi karena vinyl itu banyak plastik jadi ya kayak gini. Lanjut ke bahan yang ini. Nah, stiker foto yang kataku kalau dicabut itu suka berbekas gitu. Oh, ternyata ini mungkin agak mudah sih ya. Kayak gini, dan daerah cutnya ini sangat kuat sih teman-teman. Jadi ketika udah dilepas juga daerah cutnya masih bagus, masih kuat untuk stiker foto. Oh tuh, berbekas seperti ini teman-teman bagian kertasnya, karena ini untuk stiker foto ini tebel, yang ini nih barangnya. Nah, yang ini tebel banget, ini sampai 200 gsm, jadi ya kalau kita pegang ini juga tebel karena ada lapis kertas juga gitu. Jadi udah dicabut dipasang lagi juga masih bagus gitu, masih oke, daya rekatnya masih kuat. Nah, kayak gitu. Oke, next ke bahan poly poster. Ini bahan polyposter, coba, ini cukup mudah, daya rekatnya nggak terlalu kuat. Kalau dibandingkan tadi dengan yang bahan stiker foto itu jauh ya, ini mungkin bisa dibilang setengahnya tuh. Jadi ketika udah dilepas juga daya rekatnya udah berkurang teman-teman, daya rekatnya udah nggak terlalu bagus menurut review aku ya. Kita lanjut ke stiker transparan. Nah, ini yang banyak orang pakai itu, dan termasuk aku buat dibikin gantungan kunci gitu. Ini hampir sama kayak vinyl teman-teman, karena bahannya ya dari plastik. Daya rekatnya kurang gak terlalu kuat, gampang juga dilepas. Tapi ya sekalinya ketarik mungkin gambar gak akan utuh lagi, karena ketika ditarik itu si plastiknya tuh melar gitu. Ini bahan plastik. Daya rekatnya juga nggak terlalu bagus sih. Saya pegang ini daya rekatnya udah nggak terlalu bagus, nggak hilang kayak gini. Oke, next ada stiker hologram. Daya rekatnya bagus, nggak berbekas juga pas dicabut. Untuk hologram juga nggak ninggalin bekas, dan depan belakang hologram teman-teman. Kita coba tempel lagi juga masih oke. Ntar aku cabut lagi coba. Oh ya, daya rekatnya masih kuat teman-teman. Daya rekatnya masih kuat, beda dengan tadi yang bahan stiker transparan atau polyposter itu ketika dicabut terus aku pegang-pegang gini si daya rekatnya udah agak hilang gitu. Kalau ini masih kuat untuk stiker ini, jadi masih keren dan masih worth it gitu ya. Nah, kayak itu untuk ketahanan daya rekatnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk ketahanan tes ketika terkena air gitu. Apakah tintanya luntur, terus apakah daya rekatnya juga berkurang atau enggak gitu. Oke, kita akan potong lagi satu bagian ya. Ntar aku coba potong lagi semua bagiannya, aku skip aja bagian sininya gitu. Nah, oke, tadi kita udah tes ketahanan daya rekat dari masing-masing jenis stiker. Nah, sekarang kita akan tes untuk daya ketahanan terhadap air dan juga daya rekatnya ketika sudah terkena air gitu. Oke, aku akan ambil dulu air ya. A few moments later. Oke, Takahira People, di hadapan aku ini udah ada air dalam wadah atau dalam baskom. Nah, jadi kita akan coba masukin ini stiker. Nah, terus sebelum kita masukin ini kita lihat dulu ya.
ada stiker yang aku jual itu yang waterproof dan anti air, walaupun direndam itu bakal kuat dan nggak akan bikin tinta luntur. Nah seperti ini nih, ini aku pakai stiker polyposter ya, udah waterproof, dan juga stiker ini nih untuk reviewnya. Dan kalau misalnya ini luntur atau hasilnya tidak waterproof, ya berarti aku jual produk yang gak sesuai gitu. Nah dan perkiraan yang ini, dua ini nih, ini ya yang akan luntur. Kalau yang lainnya ya kita lihat aja ya. Kita masukin, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat di bagian atas, ini bagian HPS sudah kelihatan luntur. Yang ini juga sama, untuk bagian HPS-nya udah ngerembes. Yang ini glossy, mungkin dari coatingnya juga udah luntur, teman-teman. Oh, kita coba pakai jari digituin. Tuh, si tinta udah meleber ke mana-mana ya. Nah, saya lihat sini, coba aku zoom. Lihat bagian ini. Nah, bagian yang itu ya. Oh, dan stiker transparan juga udah mulai luntur, teman-teman. Tuh, stiker transparan kalau dipegang udah luntur langsung. Nah, ini juga udah sama luntur. Tuh, hitamnya udah berantakan. Ini yang udah pasti plastik luntur. Tuh, karena ini cuma tinta dye base biasa ya. Seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih kuat, aku saranin pakai tinta anti UV yang aku pakai gitu. Aku udah jual juga. Videonya baru aku bikin kemarin gitu. Tuh. Berarti yang stiker transparan, yang ini udah gak waterproof atau tidak tahan air ya teman-teman. Nah ini. Terus kalau kok ini kacen kok dibikin untuk produk seperti makanan basah seperti ini, ya aku ngerekomendasiin kalau misalnya untuk dibuat untuk minuman seperti ini atau label cup seperti ini, aku saranin di printnya menggunakan tinta pigmen gitu yang anti air. Jadi bagus, karena kalau misalnya menggunakan stiker yang lain itu jelek, kelihatannya nggak transparan. Itu kalau misalnya tinta biasa ya nggak worth it atau nggak akan bisa gitu, nanti hasilnya akan luntur kena endapan air gitu. Oke, kita lihat lagi yang lainnya mana ya. Ini udah jelek KO. Nah ini juga yang bahan vinil teman-teman. Nah yang bawah ini udah luntur. Ini tuh kenapa luntur lagi, ini karena aku bilang tadi untuk bahan vinil itu teman-teman bahannya dari plastik. Nah yang ini kertasnya ya. Nah yang ini stikernya. Jadi ini untuk bahan seperti vinil, stiker transparan, aku saranin pakainya tinta pigmen atau tinta art paper teman-teman. Itu udah pasti kuat dan worth it banget gitu untuk dipakai outdoor gitu. Kalau enggak, bisa teman-teman pakai laminasi. Cuman untuk jangka direndam seperti ini, tinta nggak akan kuat dan pasti akan tembus ke dalam permukaan, akhirnya ya luntur seperti ini. Tuh, kita gini juga. Wih, tuh. Jadi ini kayak licin gitu tuh, coatingnya langsung hilang gitu. Ini jadi dua berarti udah out, nggak ada harapan, dan masih ada ini udah hancur juga yang ini, tintanya udah keluar semuanya, cuman masih berbekas. Tuh, ini yang stiker HPS biasa lumayan kuat juga, tapi untuk daya rekatnya kayaknya udah nggak bagus deh ya. Oke, cukup belum ya, bentar lagi. Ini yang stiker andalan aku nih, yang waterproof nih, yang polyposter dan juga apa ini, hologram gitu. Untuk gambar dan kualitas masih bagus seperti biasa. Yang ini juga awet, cuman bagian belakang merembes, jadi yang kurang worth it nih. Yang ini stiker foto. Yang ini stikernya. Nah ini seperti ini teman-teman. Yang ini untuk stiker foto, yang ini ya. Oke, mungkin cukup, kita coba tes lagi daya rekatnya ya. Mulai dari stiker HPS dulu. Stiker HPS yang ini daya rekatnya setelah terkena air susah dicabut teman-teman, jadi hancur ya kertasnya. Hancur. Tuh, jadi kayak lebih susah dicabut terkena air. Ya udah pasti jelek hasilnya kalau terkena air. Terus kita coba lagi yang satu lagi. Ini juga sama teman-teman, dari HPS. Aku coba polarik seperti ini. Sama hancur.
hancur ya seperti ini. Terus kita coba yang bahan vinil. Tuh, yang bahan vinil kok nggak hancur kacen? Iya, karena bahan vinil atau bahan stiker transparan ini nggak ada serat kertasnya, teman-teman. Jadi ini pure plastik bahannya untuk vinil dan juga stiker transparan. Nah, yang ini juga nih, yang tadi hancur ya. Ini nggak ada serat kertasnya, jadi ketika dicabut ya udah. Tuh, kayak gini hasilnya. Jadi nggak berbekas sama sekali di media, teman-teman. Kita tempel sini. Nah, terus kita coba hapus ya, atau cabut yang stiker foto. Stiker foto juga sama hancur, teman-teman. Karena ini bahan foto, bahan kertas tebal juga. Jadi ketika dicabut tuh ya hancur, terkena air. Nah, cuman yang ini polyposter, kita coba cabut lagi tuh. Ini gambar masih bagus, cuman yang ngerembes ke dalam gitu. Jadi si gambarnya gimana ya, agak jelek sih terkena air. Tapi lihat belakang rembesannya, lihat rembesan seperti ini. Nah, kelihatannya dari depan juga seperti ini. Tapi untuk yang polyposter sama yang hologram, yang udah aku pastiin waterproof menggunakan tinta apapun maupun tinta biasa, belakang juga nggak tembus. Kita coba cabut. Layar cutnya langsung hilang, teman-teman. Masih ada sih dikit. Tapi untuk kualitas gambar masih oke. Untuk stiker polyposter yang ini. Jadi teman-teman kalau mau beli stiker udah tahu ya gitu yang mana-mana. Nah, yang ini. Oke. Terus kita cabut lagi yang hologram. Ini masih kuat dong layar cutnya. Udah terkena air dan rem juga. Aku sampai jujur ini serius masih kuat banget, teman-teman. Ketika dipegang yang segini, gila, ini keren banget yang stiker hologram, teman-teman. Wajib punya deh untuk stiker hologram yang ini. Udah waterproof, daya rekatnya juga sangat kuat. Ini aku sangat rekomendasiin banget stiker ini. So, jadi mungkin kayak gitu aja untuk review stiker yang ada di Takahiro. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih lagi stiker yang mana yang mau dibeli. Dan menurut aku teman-teman harus cobain semua stiker yang ada di sini biar teman-teman bisa lebih pengalaman juga dan tahu langsung cobain terjun gitu, maksud aku. Ya kayak gitu aja deh. So, oke, Takahiro people, jadi itu dia review produk stiker dari Takahiro seperti ini. Dan aku saranin teman-teman tonton dulu part satunya untuk teori dan part 2 yang ini yang langsung praktek gitu dan langsung lihat uji ketahanannya sama hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ini udah tersedia di semua marketplace aku, tinggal teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman mau langsung beli semua juga nggak apa-apa. Jadi ketika ada yang beli atau pelanggan teman-teman nanyain kualitas dan harga, teman-teman bisa bandingin sesuai video aku tadi gitu. Perbedaan-perbedaannya juga teman-teman langsung bisa jelasin gitu, apa perbedaannya stiker vinil, apa perbedaannya stiker foto, stiker transparan, stiker hologram dan sebagainya gitu. Nah, terus kacen kok aku ada satu stiker nih yang agak sering didengar gitu, kayak stiker kromo gitu. Nah, sebenarnya stiker kromo tuh jarang banget yang bisa diprint menggunakan inkjet atau printer biasa atau printer rumahan. Jadi stiker kromo tuh biasanya diprint menggunakan stiker menggunakan printer laser, sorry gitu. Jadi aku nggak nyediain itu dan mungkin juga ada sih di toko lain yang jual. Kalau teman-teman mau coba silakan aja coba beli di marketplace lain gitu atau di toko orang lain gitu. Dan aku cuma nyediain segini dan mungkin aku juga nyediain kalau misalnya ada barang-barang baru dan pasti aku bikinin kontennya kayak gini ya. So, oke, thank you banget yang udah nonton. Saya Tirko Takahiro pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Nanti akan saya balas ketika saya sempat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.